Politeknik Keuangan Negara SAN merupakan perguruan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program studi diploma di bidang keuangan negara yang semula bernama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Transformasi ini menjadikan Politeknik Keuangan Negara SAN semakin berkembang dan mampu bersaing dengan universitas terkemuka lainnya, baik dalam maupun luar negeri. Jurusan akuntansi memiliki dua program studi unggulan, yaitu program studi Diploma 4 Akuntansi dan program studi Diploma 3 Akuntansi. Mahasiswa jurusan akuntansi dipersiapkan untuk menjadi aparatur sipil negara yang berkompeten di bidang audit, akuntansi pemerintah, dan segala bidang keuangan negara. Lulusannya akan bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan beberapa instansi. Itu jurusan di Politeknik Keuangan Negara STAN adalah Manajemen Keuangan. Manajemen Keuangan memiliki tiga program studi unggulan, program studi Diploma 1 Kebendaharaan Negara, Diploma 3 Kebendaharaan Negara, dan Diploma 3 Manajemen Aset. Mahasiswa jurusan Manajemen Keuangan dipersiapkan untuk bekerja di Direktorat Jenderal Anggaran, Perbendaharaan, dan Kekayaan Negara, atau instansi-instansi kementerian lain. Selain berprestasi dalam bidang akademik, mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN juga berprestasi dalam bidang non-akademik, ditunjang dengan adanya puluhan elemen kampus yang bergerak di bidang akademik, olahraga, maupun seni. Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN adalah insan-insan berintegritas yang siap mengabdi di seluruh penjuru negeri.